Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Sahabat Haizover, Mimin ingin menyambung di video sebelumnya. Setelah kita membahas bagaimana tadi Heiko lagi sibuk dandan untuk Endor, Rangga Azov asik berfoto nemenin Heiko van der Vecken. Nah, di sini Mimin ingin menjelaskan lagi, bahwa Rangga Azov ini sering mampir ke mes Heiko. Apalagi mereka akan sebenarnya sama-sama sekarang menjadi brand ambassador White Lab, jadi sangat wajarlah namanya juga pacar gak ada yang salah, gak ada yang larang. Di tengah santai-santainya menghabiskan waktu istirahatnya sering menghabiskan waktu di mes Heiko, kurang lebih seperti itu. Di sini Mimin punya kabar terbaru lagi dari Neng Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Sepertinya ini adegan ya. Yang menarik di sini, ketika teman-temannya seperti Dewa dan Nana Meriam Berlina juga menghadap ke kamera. Tiba-tiba Rangga Azov malah beda pandangannya sendiri, yaitu ke depan sini, bukan ke kamera. Yang tidak kalah menarik juga Rangga Azov tangannya nempel terus di pinggang, atau di pinggul Heiko. Di sini terdengar suara kameramen atau pengambil gambar, matanya bukan ke situ katanya, lagian bukan cuma berdua itu tangan katanya. Nah, di sini juga rame, ada yang mengatakan sah-sah aja katanya, namanya doi emang gak ada yang larang. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini, terima kasih.